Halo teman-teman, selamat datang lagi bersama saya di sini. Jadi kali ini, hari ini kita mau panen pohon yang ada di belakang. Jadi di belakang sana itu ada pohon apel, ada pohon pir, dan di sini ada bunga yang cantik. Lihat, cantik sekali. Jadi ini pohon apel. Tapi apelnya belum mateng ya. Sampai jatuh-jatuh ke tanah. Banyak sekali buahnya. Tuh, besar-besar kalau ini. Tuh, buahnya besar. Tapi kita hari ini mau panen yang lain. Bukan apel yang kita panen. Jadi kita rencananya panen ini. Lihat ini. Tuh. Buah pir. Di situ juga banyak sekali buahnya. Ini juga. Tuh. Buah pir. Ini kita panen di sini ya. Aku udah siapin ini buat panen. Mampus tuh kalau jatuh. Kalau jatuh mati. Kita panen ya. Ini besar loh. Takut jatuh. Tuh, lihat. Tuh. Ada di atas paling besar juga. Udah mana ini takut. Mampus aku kan. Wah, sampai jatuh. Pokoknya sampai jatuh. Ini buahnya, ini busuk loh, ini busuk. Tuh. Banyak. Tapi kita ambil yang di atas kepala aku ini. Tuh, di atas kepala ini ada buahnya. Terlihat. Takut jatuh di kepala. Jadi kita cobain dulu ya. Kita cuci. Kayaknya ini kuat. Rasanya udah enak. Biasanya kalau buah-buah kayak gini tuh, buah pir, buah apel, rasanya baru enak tuh. Pekatnya hilang kalau udah didiamin berapa hari, maksimal 3 hari lah. Jadi rasanya itu pekatnya udah hilang. Kalau ini fresh baru, di itu masih ada pekat-pekatnya dikit. Tapi udah enak. Makanya aku panen sekarang sebelum dia jatuh semua ke tanah. Karena sekarang masih gak terlalu banyak yang jatuh-jatuh, jadi aku panen biar bisa dimakan. Sayang kan kalau buahnya jatuh semua. Ini busuk. Lihat kalau buah yang busuk kayak gini, dia bakalan jatuh. Tapi ini yang besar. Itu di atas besar-besar, tapi kayaknya nanti aku bawa itu deh. Biar bisa dipanen. Bentar.
nanti busuk, makanya kupanin kita. Jatuh. Mana ya? Ini kan. Nah, ini tuh buah yang tadi jatuh. Tuh. Ini soalnya kok lembek ya tanahnya. Makanya tadi kayak mau jatuh. Tuh ambil yang besar ini di atas ini. Besar sekali. Tuh. Dan lihat di sini. Ini semua buah apel loh. Di antara buah apel. Tapi buah ini tuh yang kecil-kecil. Biasanya kita enggak makan. Sebenarnya bisa dimakan, cuman rasanya enggak seenak yang ada di depan. Kalau ini buahnya kecil-kecil. Dan buahnya ini apelnya merah. Coba ini gini contohnya. Jatuh kan? Tuh karena digigit. Karena ini apel yang tua, jadi apelnya suka busuk, jadi semuanya jatuh ke tanah. Ini busuk contohnya. Kalau yang merah-merah begini tuh busuk ini. Jarang yang bagus. Kita coba. Edka, come here, blijf hier. Ronya. Gak mau aku tapi makan itu. Menurutku gak enak. Jadi ini lihat buah apel semua ini. Teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai panen ya. Cukup kayak gini. Karena capek diriku. Ini masih banyak buahnya sebenarnya, tapi seember saja. Nanti kita panen berikut, panen sekalian sama apel. Tuh lihat semua apel. Jadi hari ini cukup sekian sampai di sini. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton videoku, yang udah komen, yang udah like. Tetap semangat buat kita semua. Bye bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua yang udah ngikutin videoku hari ini. Jadi hari ini aku mau makan, lanjut makanin ini.